Halo guys, selamat datang lagi di channel saya Wafik ID. Oke, kali ini saya kasih video sih bagaimana cara daftar di agen pulsa yang murah, terpercaya, transaksinya cepat dan tentunya amanah ya. Oke, kali ini saya berbagi cara mengenai bagaimana sih cara join bersama Bonafit Payment. Ini salah satu server dari Kalimantan yang sudah berbadan hukum CV, tentunya legalitasnya jelas dan transaksinya juga cepat, memuaskan, harganya juga bersaing. Oke, bagi kalian yang belum daftar, silahkan kalian masuk ke Play Store, kemudian kalian cari Bonafit Payment seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal kalian download saja atau install. Jadi sedikit mengenai Bonafit Payment ini, harganya murah, CS-nya juga ramah, tentunya transaksinya juga cepat, tidak perlu menunggu lama, dan tentunya ini amanah, ini server udah lama, ini pendownloadnya yang download saja sudah 10.000 lebih, ratingnya juga lumayan baik. Setelah selesai kalian download, kalian tinggal buka saja aplikasinya. Tinggal izinkan saja. Jadi ketika kalian buka aplikasinya itu ada dua menu di sini, yakni menu login bagi yang sudah daftar, kemudian ada menu registrasi bagi kalian yang belum daftar. Karena kali ini adalah tutorial bagaimana cara daftar agen Bonafit Payment, silahkan kalian klik registrasi. Di sini ada pendaftaran. Kita tinggal masukkan nama counter kita atau nama yang sesuai kita inginkan. Misalkan Aulia Cell. Kemudian tinggal masukkan alamat seperti ini. Oh, Sulia Cell aja ya, terserah lah. Alamat misalkan Bali. Nah, ini nomor handphone kalian penting. Usahakan nomor handphone kalian ini yang sinkron dengan WhatsApp, jadi karena di Bonafit Payment ini juga bisa transaksi menggunakan WhatsApp, tidak kalah cepatnya dan cukup mudah tentunya. Tinggal kalian masukkan nomor handphone kalian untuk mendapatkan ID. Nah, di sini penting kode referral. Kalian masukkan saja 123. Kenapa sih harus 123? Jadi ini ada kode referral tersebut adalah untuk mendapatkan harga termurah, jadi harganya bisa sedikit berbeda dengan yang tidak menggunakan kode referral. Jadi penting bagi kalian untuk menggunakan referral tersebut, tinggal kalian kirim. Entah kenapa ini tiba-tiba keluar sendiri, tapi pendaftaran sudah sukses, tinggal kita buka saja. Nah, di sini ada SMS berisi kode OTP telah dikirim ke nomor handphone Anda, tinggal masukkan kode OTP-nya saja dan kode tersebut ada di SMS, tinggal kita masukkan aja kodenya 6 digit. Biasanya ada kombinasi angka dan huruf. Tinggal login. Pastikan juga jaringan kalian itu stabil. Ini ada kemungkinan karena jaringan tidak stabil, jadi connect ke servernya agak lama. Tapi setelah itu kalian sudah bisa terdaftar. Untuk informasi lengkapnya, kalian tinggal buka deskripsi dari video ini. Di situ ada tertera website, terus daftar harga, nomor center transaksi baik SMS, WhatsApp, dan Telegram tentunya, dan kontak CS yang asli. Perlu diperhatikan, kalian harus menyimpan kotak CS yang asli agar ketika kalian komplain mengenai transaksi yang pending,
bisa diatasi dengan cepat oleh CS. Jadi cukup seperti ini. Tunggu video selanjutnya bagaimana cara deposit, cara transaksi. Tetap di channel saya, jangan kemana-mana. Oke, untuk sementara kita close dulu video ini atau kita tutup dulu video ini. Kita tinggal lanjut ke video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.